Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Vio Savit React. Jadi kali ini aku kembali lagi untuk memenuhi request dari teman-teman semuanya, yaitu adalah ada yang merequest Gunawan nyanyikan lagu India lagi, yaitu judulnya adalah Buladena. Nah, jadi sebelumnya aku belum lihat performance ini sama sekali, tapi kalau ngeliat dari thumbnailnya dan judulnya, lagu ini tuh adalah lagu yang tenang, katanya lagu slow tapi menghanyutkan. Apakah ini lagu India yang sedih atau gimana ya, aku juga nggak tahu sih ya, karena aku belum pernah ngedengar juga sebelumnya. Nah, jadi tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja kalian dengarkan. 3, 2, 1, go! Oke, ini waktu pas masih ada penonton ya, zaman-zaman ada penonton nih. Jangan bilang ini waktu pas zaman-zaman Grand Final di 2020 nih aku rasa ya. Ini masih awal-awal banget gitu. Aku rasa kayaknya sih ini iya zaman-zaman Grand Final di 2020. Ini yang aku bilang ya, suara Gunawan tuh bunglon banget. Suara Gunawan tuh bunglon ya, karena bisa mengenakkan lagu itu dengan genre yang berbeda gitu ya, dengan genre yang berbeda. Ini kan genrenya slow kayak balad kayak gitu kan jatuhnya, tapi tetap enak dan juga bisa dinikmati. Dan intinya tuh Gunawan tuh bisa kreatif dalam mengenakkan lagu gitu, meskipun ini lagu India tapi lagunya slow, tapi ada faktor X-nya gitu. Dibanding sama kalau sebelumnya kan lebih kayak ke performance gitu ya, performance gitu yang zarurat itu, tapi kalau ini lebih kayak ke lagu sih, lagu feel vokal kayak gitu, soal rasa. Yo Gunawan. Lagi dan lagi ketika mendengarkan nada rendahnya, suara nada rendah dari Gunawan itu selalu membuatku terpukau yang jelas gitu ya. Dan barusan itu nada rendahnya sih, low note dari Gunawan tuh dominan banget, dan dia banyak banget pakai. Tapi memang mungkin lagunya memang banyak nada rendah ya gitu dibandingkan sama nada tingginya gitu. Tapi yang jelas pembawaannya itu jelas banget, pengucapannya, terus nadanya, kuncinya tuh jelas banget gitu. Dan aku suka sih, aku suka. Dan ini tuh kayak mengingatkan pada lagu-lagu India yang klasik gitu, maksudnya yang zaman-zaman dulu. Dan sekarang tuh kan banyak ya, kalau India pop apa India itu banyak yang pakai unsur-unsur dimasukin EDM juga kan sekarang. Jadi jarang banget sih, maksudnya dulu tuh banyak India yang slow slow banget gitu, enak banget gitu. Tapi sekarang jarang sih ditemuin yang kayak gitu. Tu hi to sara tera, tu hi to sara tera, tu hi to pasara tera.
nafas gak berhenti-berhenti loh barusan. Yo Gunawan, oke bagus. Oke, pernafasannya butuh, pernafasannya tuh butuh nafas yang panjang. Dan aku suka sih Gunawan bisa ya, bisa menaklukkan mungkin teknik pernafasannya itu ya pastilah dilatih gitu ya. Karena itu mah tergantung sama seberapa besar frekuensi latihan kita dalam mengendalikan teknik pernafasan gitu ya. Dan tadi diakhiri sama nada tinggi gitu. Ini apa ya, ampun ya Allah. Wah lagi. Oke. Itu dia mau berapa kali ngelakuin kayak gitu ya ampun. Sampai-sampai juri juga langsung kayak wow, amazed banget gitu ya. Maksudnya kayak terpukau gitu ya. Oke. Aku sih taunya sih cuman rap-nya doang. Tapi enggak tahu kalau ada tadi bagian yang tadi itu tadi. Tadi bagiannya kayak nge-rap gitu. Oh. Ini kental banget ya. Kental banget musik rocknya, gitar, suara gitar elektriknya rocknya ala-ala rocker gitu, kerasa banget di sini. Waktu pas ini mau masuk apa ya? Refren, bukan refren, ke bait yang selanjutnya gitu. Oke. Okay. Tembak dah tuh, tembak. Bentar dulu. Aduh, belum siap. Belum siap tiba-tiba langsung langsung ditembak mulus kayak gitu ya, diiringi sama gitar solo, gitar elektrik gitu. Wow. Oke. Aduh, suara rendahnya menggelitik banget. Nada rendahnya sekali lagi menggelitik banget. Aduh, gila sih. Itu itu kagak suaranya, aduh, Gunawan gak capek apa itu? Orang kan biasanya kalau nada rendah itu kan karena nada rendah itu biasanya lebih kayak mengandalkan suara dada ya, chest voice kayak gitu. Kalau enggak, kalau pernapasan dadanya enggak kuat tuh enggak bisa lo gunain nada rendah selama itu dan berkali-kali gitu ya, apalagi oh my god, kontrolnya gila, kontrol. Oh. Waduh. Ini seakan dibikin versi Gunawan tuh versi yang lebih kayak eksklusif gitu loh daripada aslinya gitu ya. Selalu sih Gunawan itu selalu bikin versi lagu cover tuh yang eksklusif banget dan ya bukan hanya sekedar cover tapi lebih dari itu ya. Oke. Dari tadi tuh nada rendahnya gak goyang sih kalau kata aku, tapi tadi memang sih waktu pas bagian yang tadi ada nyanyi pakai satu nafas yang panjang itu memang agak tersekat gitu ya, agak terputus gitu sedikit sih waktu pas bagian nada rendahnya. Tapi gak masalah sih, karena kan ya cobain aja kalau misalnya kita orang biasa nyanyi kayak gitu,
ngos-ngosan gitu ya, kagak nyampe itu satu napas nyanyi rentetan panjang lirik kayak gitu, kata-kata kayak gitu ya. Oke. Ini lagu slow tapi di aransemen kayak ada versi band dan ada versi rocknya ya kayaknya. Oh, stringnya. Mulus banget itu diakhiri sama nada tingginya ya. Wow banget. Yo, gila. Ini semua juga pada ini nih, semua juga pada terkaget-kaget, tersipu-sipu ya yang jelas. Dan aku tuh lama-kelamaan aku jadi sering ngereaksi Gunawan pakai apa ngecover lagu India ya, tapi emang permintaan juga ya, request dari teman-teman semuanya. Jadi tapi bersyukur loh karena Gunawan itu ternyata lagu India cocok juga ya, maksudnya suara-suaranya itu nggak kalah keren juga sama Papa Phil dan pastinya. Oke, paling segitu aja sih buat penampilan Gunawan. Jadi jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, comment, share dan juga subscribe buat teman-teman fansnya Gunawan ya. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.